Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat datang di SMP Negeri 4 Semarang. SMP Negeri 4 Semarang merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri yang ada di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. SMP Negeri 4 merupakan salah satu sekolah yang melaksanakan program P5 sesuai dengan kondisi sekolah. Program P5 yang dijalankan merupakan serangkaian kegiatan dilaksanakan secara berkelanjutan. Tema dari P5 ini adalah kearifan lokal dan gaya hidup berkelanjutan. Kegiatan dari P5 tersebut yaitu pembuatan dan pemanfaatan ekoenzim serta kegiatan urban farming. Mengambil tema kearifan lokal dengan tujuan untuk menjawab tantangan yang ada di sekolah, yaitu mengenai banyaknya sampah sebagai potensi untuk menciptakan produk yang sekaligus dapat mengendalikan sampah dan melestarikan lingkungan di sekitar SMP Negeri 4 Semarang. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembuatan ekoenzim dan pupuk dari sampah organik. Lahan yang masih ada di lingkungan sekolah dimanfaatkan untuk program urban farming. Halo semuanya, selamat pagi. Di sini SMP Negeri 4 Semarang akan melakukan proyek P5 dengan tema urban farming. Yuk lihat prosesnya. Siswa belajar untuk mencintai alam sekitar dengan cara menanam dan merawatnya sampai berbuah. Tanaman yang ditanam berupa cabai, tomat, terong, bunga telang, jahe, dan beberapa sayuran. Setelah tanaman tumbuh dan berbuah, siswa dan guru-guru bersama-sama memanen. Hasil panenan berupa terong, cabai, tomat, buah telang, dan jahe. Hasil panen tersebut kemudian diolah dijadikan makanan seperti sambal terong, sambal teri, dan minuman jahe telang. Hasil pengolahan tersebut kemudian dikemas dan dipasarkan kepada paguyuban orang tua siswa, masyarakat sekitar baik secara langsung maupun menggunakan media sosial. Demikian kegiatan P5 yang ada di SMP Negeri 4 Semarang. Semoga dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.